Telur dadar adalah salah satu hidangan yang banyak peminatnya. Selain rasanya enak dan cara membuatnya tidak butuh waktu yang lama. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Telur, buncis, cabai merah. Sekarang kita lanjut ke prosesnya. Kocok lepas telur, ditambah bawang putih bubuk. Garam, kaldu ayam bubuk, dan lada bubuk. Lalu, campur dengan potongan buncis dan cabai merah. Dan aduk rata. Panaskan minyak sayur ke dalam wajan. Tambahkan sedikit margarin. Dadar telur hingga matang. Jika sudah matang, angkat, potong menjadi beberapa bagian sesuai dengan selera. Telur dadar mantap dan mudah dibuat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Oke Masak. Serta aktifkan tanda loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Oke Masak. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang, siap untuk disajikan.